Hari ini kita merantau ke rumpon lainnya, di rumpon bibir kita. Sudah 4 malam ikannya jarang dan baru 10 ekor lebih tunanya, dan kebanyakan hanya predator sang hiu yang selalu di bawah rumpon, yang selalu menghabiskan umpan dan mata kail kita ya. Jadi sekarang kita merantau dulu, semoga kita akan dapat rezeki di rumpon orang. Jadi ikuti video kami selanjutnya, oke? Salam panel fishing atau channel atau panhoster. Guys, sekarang kita sudah berada di rumpon 03 yang kita mancingnya untuk rantauan. Ini di dalam rumpon 03. Setiap rumpon itu beda-beda, guys. Lihat, ini adalah rumpon gabus, kalau yang kita sementara tinggal rumpon viewer ya, begini di dalam kamarnya. Guys, albacora bukan, ini juga sejenis tuna tapi albacora. Malam bayi lo video apa? Umpan. Ken umpan. Anda lihat ini, karena kami kekurangan umpan maka kami akan memotong ikan ini untuk kami jadikan umpan. Karena sekarang banyak predator, makanya kami susah mendapatkan umpan cumi ataupun umpan hambur. Oke, mari kita lihat, guys. Oi, mulai itu lo amilo. Nana. Strike. Oh, am mendar. Oh, malu lingga hoy teh. Siapa yang amin? Punggung. Iya. Hey, apa kali ala ya ni? Ini untuk hambur. Hajar. Sambil lalit tau amin lo. Ya no, kita telur sama lu. Pengalaman mau mulan tangga ulu ulu tuh butuh. Sambil nyote.
dulu kita teh. Terserah orang mau sama. Mantap. Sama. Oke. Ini akan di hambur. Deh. Keguran utuh. Mulai jamu nggak ya? Kosong ambil. Iya. Jauh jamu nggak memang dia? Dia. Mau lama? Tante. Ya, sama Nadin. Eh, sama. Ah, tubuh lo. Ya. Mau lihat di tali ya, Mang? Hai, embongnya. Oke, guys. Ini mereka bikin untuk hambur, tapi dagingnya kita ambil untuk kita masak. Tulang-tulangnya bikin kuah asam. Kuah asam. Buru di makulat yang. Ijo kamera lagi. Ini albacore. Tetap jenis tuna tapi merek albacore. Albacore. Panjang. Melondi? Melondi sih, Mai? Melondi buat bagaimana guys menurut Anda? Ini ikan yang sangat besar tapi akan dibuatkan umpan sebagai hambur dan cumi sebagai umpan dari hambur tersebut. Kita coba kita pancing dengan ini. Hiu yang makan apa pancingnya kalau begini. Dia dapat lagi guys. Yang mana harus si tukang keluar isi perut yang ada di rumpun 03. Rekornya diberi tanda dulu guys.
Lihat guys, masih banyak hambur yang dari isi perutnya guys. Berarti ikan ini tadi makan hambur guys. Kemudian dia makan umpan kami. Oke, ini baru tangkapan yang sangat luar biasa. Jadi teman kami di 03 ini palka mereka full ya, rezeki bagi mereka. Jadi kita masih berjuang dan kami hanya mendapatkan beberapa ekor di sini. Saya tidak mendapatkan vlognya karena langsung ke kapal penampung kita. Oke, kita kembali ke rumpon kita yang fiber. Salam satu lautan. Jadi ini guys, kita menangkap ikan-ikan momar yang berada di rumpon kami untuk menambah penghasilan untuk kita jual demi menutupi amprak kami di rumpon ini ataupun BBM yang kami pakai menuju rumpon dan balik lagi ke darat. Jadi ini akan kami jual partai kepada para penampung di Dermaga Puri nanti. Oke. Oke guys, ini adalah umpan ala Bitung. Lihat, ini kalau nggak punya cumi, kita pakai umpan segar cakalang. Bisa dilihat dan bisa dicontohin juga bagi untuk pemula. Ini ikan masih segar semua. Ini yang dibikin hangus. Cakalang ada ini. Cara mancing ala-ala gitu. Oke, kita lepaskan. Kita tunggu berapa menit terus kita hambur. Oke, lanjut. Ini masih sementara diturunkan. Kita tunggu berapa menit lagi. Ini kedalaman berapa, Om? Berapa? 170. Oh, jangan terlalu. Terlalu itu mungkin ini kedalaman 60 sampai 70 ya. Karena main di 40 enggak ada, dicoba lagi kedalamannya. Tambah-tambah terus kalau tidak ada. Oke, itu bisa dilihat. Itu ada tanda nilainya. Mungkin 60. Oke, kita biarkan berapa menit. Terus kita angkat ya, kita bikin begini ya biar umpan yang ada di kantong itu keluar sehingga tuna-tuna yang ada di bawah bisa datang menghampiri umpan-umpannya dan lalu strike jika rezeki. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Besar. Ini paling besar sekali. Jika sebelumnya kita dapatkan satu ekor ukuran 70 kiloan, ini sudah mencapai 100 kilo lebih. Dan mancungnya sudah dipotong. Ini si monster yang dapat juga. Sana.
Yang dapat sana, yang dapat. Yang dapat juga besar. Ini adalah monster satu, atau dinamakan surfish kah apakah. Yang jelas ini sangat melelahkan para nelayan kalau menariknya. Lihat paling besar ini monster 100 kilo lebih. Keras aja guys. Sana mereka lagi sibuk pada mancing juga. Hey guys, tangkapan dari Gaspar. Mengkilat guys tuna. Ini terifan mau dibuang ke apa? Kalau ada yang mau ambil. Gaspar lagi potong baby tuna untuk hambur tuna karena umpannya kurang ya, cumi didapatkan juga sedikit, jadi ini untuk hambur. Ini baby tuna segar-segar guys, di box juga masih banyak, coba perlihatkan guys. Oh, ayo sampai pengen tutup sudah. Gimana guys? Oh, ini segar-segar. Dan baby itu bayinya. Ini umpan baby tuna. Kita potong-potong, kita slice. Dan bikin hambur ya. Sana sudah mulai pada naik lagi ikan pogo-pogo. Awas, mereka hajar lagi. Yang terlalu kecil. Bukan hanya orang yang disikat ya, tapi ikannya juga. Ini tegas. Ya lo voy a tirar.
Patay ya. Dengan itu saja, kan kurang makan. Ini 4 malam. 3 kali dengan ini 4 malam. Aduh, sekarang langsung berapa nih bos? Ada ikan goreng bagus. Jangan makan sini tuh yang di mobil. Habis. Kan kurang makan. Kecil. Ada sayang ada. Biar sedikit ada sayang. Ada sayang. Habis. Tutup sudah. Ya. Tutup. MP pola mata tu ya, dah mal. Dah mal itu kasih. JPP hua malah. Hei, tu gabus.